find a place I can start it. Searching for my soul and my heart. Yeah, these times have been the hardest. And with time I'm drifting further. Caught between a rock and a hard place. Stuck on all the memories of the good days. Ain't been feeling right, tell the truth. Gotta do what I think I gotta do. Could you please be honest? Did you think they wouldn't notice? You can lose your focus. Kayaknya sharing ini, tapi aku tidak menemukan ciri-ciri ada. Jadi kayaknya ini deh. Nyempil. Guys, gue mau coba ini. Ini tadi tuh apa ya? Udah nanti gue taruh di bawah. Terus ini salmon flaming apa gitu. Kita coba yang ini dulu. Let's try. Oh. Jadi itu di dalam ada kayak crunchy terus dikasih kepiting, terus di atasnya dikasih salmon sama dikasih mayo. Ini sumpah rasanya enak banget. Maksud gue
itu harganya 20 ribuan dan isinya 8 gitu loh, jadi worth it banget. Dan rasanya kayak lanjut ke ini ya, jadi ini tuh kayaknya di atasnya di torch gitu ya, soalnya ada gosong-gosongan dikit. Kita coba. Yang ini sama yang ini beda jauh, karena yang ini dia benar-benar kerasa banget bakarnya, kayak lagi makan ikan bakar gitu. Dalamnya sama, isinya crunchy sama kepiting. Menurut gue, ini pas lah, kayak ini tuh rasanya manis, manis terus kayak ada rasa smokingnya gitu, terus yang ini mayo banget gitu, jadi nggak enak. Makanya gue tadi pesennya yang satu ini, satu ini, soalnya kebanyakan tuh yang model kayak gini gitu enak-enak, kayak worth it untuk harga 20 ribu. Lagi aku kan ini sarapan ke Marvel, sini baru sampai di Avenger. Sebenarnya udah nonton sih, tapi kayak pengen nonton berurutan gitu biar kalau detail. So guys, malam ini gue beli ayam, apa ya namanya, nanti gue taruh di bawah. Itu kayak ayam bumbu pedes gitu katanya, terus ada potato wedges, terus ada jagung, sama ada ini kayak chili sauce, chili oil. Kita coba. Ini bentukannya kayak ayam bakar, tapi bukan ayam bakar. Oh, namanya peri-peri. Wow. Beneran pedes. Kayak yang berasa langsung pedes gitu.